Oke. You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, Mambro? Apa kabar semuanya? Halo, Mambro. Jadi kali ini Mambro Ocha mau men-challenge diri Ocha untuk tidak menggunakan attachment di Gunsmith Saber 4 Ocha nih, Mambro. Oke. Yo, kita let's go cabut-cabutin nih, Mambro ya. Yo. Ini Ocha mau ngasih tau ke kalian ya. Kalian tuh harus latihan terus meningkatkan skill kalian dan tidak bergantung dengan attachment atau gunsmith kalian. Walaupun gunsmith itu perlu, attachment ini perlu mah bro ya, pada senjata itu sangat perlu sekali. Ocha tidak bilang attachment pada senjata itu tidak penting. Sangat penting banget ya mah bro, sangat-sangat penting. Tapi lebih penting lagi, kalian harus meningkatkan skill kalian, kemampuan aim kalian mah bro ya. Skill mekanik atau mikro kalian itu yang harus perlu sangat ditingkatin. Dan gunsmith atau attachment, tanamkan dalam pikiran kalian itu hanya nilai plus saja mah bro ya. Nilai plus yang sangat penting. Bukan berarti secara keseluruhan gunsmith atau attachment ini tuh bikin kalian jago. Enggak seperti itu mah bro ya. Tetap itu harus ada skill tersendiri lah mah bro ya. Yang harus dilatih ya, harus tiap hari main. Ya itu harus ada latihan khususnya mah bro ya. Tapi tetap ya, gunsmith atau attachment itu penting mah bro. Oke, nih kali ini Ocha mau men-challenge aja diri Ocha mah bro ya. Oke, ini kan senjatanya Messi ya. Ocha kan lagi pakai Saber 4-nya Messi. Gimana kalau kita kasih Neymar? Saber 4 Messi dipakai Neymar mah bro ya. Oke mah bro, let's go. Kita langsung gas aja ya. Cus. Gimana nih mah bro? Menurut kalian Saber 4 tanpa attachment ya? Tapi tetap mah bro, attachment itu sangat perlu ya. Misalnya kalian bisa tanpa attachment gitu kill 30 misalnya. Nah, dengan attachment kalian bisa 40 sampai 50 gitu loh ya kan nih. Jadi itu adalah nilai tambahan tetap mah bro. Tetap Ocha bilang penting. Jadi walaupun gunsmith atau attachment kalian bagus, tetap kalian harus bagusin skill kalian ya. Skill individu kalian itu terpenting sekali mah bro ya. Kalian bisa latihan dengan teman kalian, scrim misalnya ya mah bro ya, melawan tim yang lumayan kuat ya kan, itu kan bisa dijadiin acuan untuk memompa mental dan skill kalian gitu lah mah bro. Oke. Jadi ya walaupun ini judul videonya agak toxic mah bro, tapi ya tujuan aja dari sini adalah memberitahu kalian ya, jangan terlalu terpatok dengan gunsmith orang, attachment orang. Kecuali gunsmith Ocha. Gak gitu mah bro ya. Gak gitu. Itu namanya kan parah banget ya. Gak gitu juga mah bro. Tetap gunsmith itu penting, tapi asal skill itu jauh lebih penting mah bro. Oke. Gitu. Yo, let's go mah bro. Kita langsung hajar aja musuh-musuhnya ya. Kasih paham bro. Neymar menggunakan senjata Messi di sini, Bung. Kita lihat ya, si Neymar. Lu harus mantep ya Neymar ya. Jangan malu-maluin Messi. What the heck? Dia pindah spawn aja. Ada orang lagi ternyata mah bro. Masa F1 lumayan. Mana lagi musuhnya? Oke. Santuy. Ide. Tetap enak mah bro walaupun tanpa attachment. Gokil. No, ada 3 orang ternyata bro.
Halo. Hehehe. Kita jaga sini aja mah, Bro. Ntar juga ada yang lewat ya, gak sih? No, disampain gak tuh? Waduh, sampein lagi. Mantap sekali, Bro. Woo! The best. Ya udah mati. Gila pada pakai saber ya. Kita kalahin sama Bro sabernya mereka ya. Saber attachment dengan saber tidak menggunakan attachment. Kalian kaget loh. Cabut weh, cabut weh. Weh weh. Nice. No, di flash dong. Weh 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 weh. Waduh, mah bro, Ucap sangat bingung ya sama mereka semua nih. Di flash Ucap sangat bagus sekali taktiknya. Nice. Nice. Mana ini sih ya? Tidak bisa ya harusnya. Ucap. No! Dapat satu, tapi mati Oce juga. Wow, mabruh Oce mati langsung. Gokil tuh orang. Halo. Hey, kita langsung cut pergerakan mereka, mabruh. Santai dulu aja. Udah menang aja, bro. Yuk mah bro, jadi kan tadi saber udah mah bro ya. Sekarang Ocha mau coba nih mah bro. Bukan shotgun. Woi, gue mau ganti senjata, tolonglah saya. Nah, asem. Ocha mau main switchblade tanpa attachment mah bro. Mau dikasih shotgun ya? Ya udahlah, gue rasai. Ampun, rip em up. Nice. Good job. Di sini orang. Duh. Maaf ya, mabar jadi main shotgun ya. Lupa ganti switchblade nih, Ucu ganti. Nah, lucu kali loh switchblade tanpa suppressor. Kita bereketek-ketek suaranya nih. Reketek-ketek-ketek. Ya, let's go. Wah, 90 ping coy. Ucu main ngelag-ngelag nih. Bah! Mantap sekali. Lagi kah? Bereketek-ketek-ketek. Mantap bro. Mana musuhnya? Apakah kalian melihatnya? Oh, saya tidak melihatnya, mah, bro. What? Oke, okay. Ucap tanpa laser, bisa hard scope lah. Suaranya bereketek-ketek. Astagfirullahaladzim, ngagetin. Bikin orang jantungan. Bereketek-ketek. Kaget ya Allah, treatment. Najis, najis orang pakai treatment. No. Sungguh parah itu orang ya. Let's go, kita langsung gas lagi ya. Akan kubantai kalian dengan switchblade no attachment. Mantap kan? Tapi pelurunya dikit banget loh, bro. Asli. Wah, itu dia. Ada yang ngendok.
ada orang ngendok di sana, teman-teman. Bully guys, bully guys, bacok kalau bisa ya. Nice mah bro. Sudah 3-0 nih mah bro ya. Mantap sekali. Woo! Cabut dulu deh. Wow. Rata dong. Wah, mati Oce juga mah bro. Kalian sangat hoki. Let's go. Ayo, let's go. Mantap mah bro. Mana lagi musuhnya? Nice. Jadi last one dong. Sakit banget lagi. Sisa siapa nih mau bro? Menang mah bro ya. Wah, wow, jaklas nih. 4-1 sudah. Satu round lagi nih mah bro. Oce mau mengelongi hal yang sama deh. Tapi kayaknya bakal ada yang jaga deh. Oce ada feeling. Aduh, ketentok. Kaget loh Oce. Oce kira musuh ternyata teman. Teman seperjuangan. Nice, plan 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 bro. Oh, gila sih, instant kill juga ya. Masih instant kill loh. Ma bro, mantap sekali. No attachment-nya no check 15. Lumayan lah buat beli kuaci. Feeling Oce di sini musuhnya. Ya kan? Ada step-nya langsung Oce spray aja tuh. Tereng tereng tereng, the best cewek. No attachment. Kill 16. Ya, good lah. Good job. Wih, mantap sekali ya bro. Yaudah mah bro, kayak gitu aja tuh video kali ini mah bro. Makasih banget udah menontonnya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro ya. Terus untuk kalian yang pengen beli akun channel, langsung aja follow Instagram @kitajublin. Yap, see you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.